Dan pemirsa, lain cerita dengan warga di Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan. Saat banjir surut, mereka berlomba-lomba menangkap ikan lele dumbo yang terbawa banjir. Inilah keseruan warga Komplek Polri Pondok Karya Mampang Perapatan saat berburu ikan lele dumbo yang terbawa banjir. Selain lele, ada juga ikan mujair dan nila yang juga mereka tangkap. Berburu ikan mereka lakukan di sela-sela kerja bakti membersihkan sampah sisa banjir Sabtu kemarin. Total ada 15. 15 ikan? Gede-gede benar. Apa aja jenisnya, Bang? Ada, tapi dapat lohan, dapat mujair, emas, lele yang paling gede-gede. Ada sepaha kaki. Ini ikan asalnya dari tempat pemancingan, Mas. Karena pemancingannya itu meluap air, mungkin ikannya juga keluar ikan kita ya. Ya, sambil berduka suka cita-cita sedikit lah ini. Ikan yang mereka tangkap akan disantap ramai-ramai usai kerja bakti. Kemarin warga di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan juga panen ikan di ruas jalan yang terendam banjir. Puluhan ekor ikan mas berbagai ukuran berhasil ditangkap warga. Ikan itu kemungkinan berasal dari kolam ikan yang jebol akibat banjir. Dari Jakarta, Hasbiyallah Terry Frans Diba, iNews melaporkan.